Halo teman-teman, kembali lagi dengan Pak Guru. Masih di hari kedua part 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang ini murid-murid sedang menyiapkan umbul-umbul ya, atau bendera-bendera untuk menyambut 17 Agustus dan untuk persiapan lomba futsal dan voli putra-putri. Jadi ini sekalian juga untuk hari jadi 2 tahunnya sekolah SMA Negeri 1 Kota Barat. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah lapangannya untuk diadakan lomba nanti futsal untuk putra dan putri. Nah, itu sana kepala sekolah sedang bimbing anak-anak untuk pasang spanduk ya. Nah, ini sekolah kita ya. Teman-teman bisa lihat apa adanya, seadanya. Tapi ya cukup nyaman ya untuk dipakai buat mengajar. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, spanduknya lumayan besar ya, bisa dibaca juga pekan olahraga SMA dan SMP. Angkat lagi. Di sini dia bukan mata kamera kan, kita tunggu mati dia. Nah, karena spanduknya sudah jadi, sekarang anak-anak murid kami arahkan untuk saling membantu untuk menyiapkan lapangan voli dan lapangan futsalnya ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai seadanya saja, seperti untuk garisnya kita menggunakan tali rafia saja ya teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah selesai mempersiapkan lapangan, jadi ya seperti inilah kondisi lapangan kami yang akan kami pakai untuk lomba. Oke, jadi sekarang kami lagi melakukan seleksi kepada anak-anak murid SMA untuk pembagian tim ya. Tidak rasa karena hari sudah sore, jadi videonya sampai di sini dulu ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu support channel kami ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ya. Assalamualaikum.